Hari ke-76, Ayah Joe sampai tak bisa berkata-kata. Orang ini berikan dukungan yang sangat mahal untuk David dengan cara ini. Hari ke-76 setelah penganiayaan yang menimpa David Uzora, 20 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care. Kristalino David Uzora, remaja 17 tahun, korban penganiayaan oleh Mario Dandi, belakangan menarik banyak simpatisan publik. Tak hanya dari orang-orang terdekatnya saja, mulai dari politisi, selebritis, hingga masyarakat Indonesia yang awalnya tak tahu siapa David, memberikan banyak doa dan dukungan dalam bentuk apapun. Di antaranya seperti baju, kaos, sepatu, makanan, bahkan sebuah iPhone. Tanpa mengurangi sebuah nilai yang terkandung dalam pemberian mama papa Ondan ini. Hal yang menurut Mimin, salah satu dukungan paling mahal, adalah menulis nama David di anggota tubuh, alias tato. Ya, bukan seorang saja, melainkan sudah dua orang yang rela mengotori tangannya dengan tinta permanen bertuliskan nama lengkap David, yaitu Kristalino David Uzora. Seorang pria Bali menuliskan, "We love you David Uzora, you are a strong boy." Memamerkan tato tersebut di akun Instagram pribadinya, Gong Jack Tatois, dengan caption, "Saya bikin tato ini simbolis kekuatan seorang anak yang berjuang untuk sembuh. Semangat anak untuk pulih. We love you David Uzora, you are a strong boy, good boy. Semangat ya, David harus sembuh, biar bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Terima kasih Tuhan, mujizat untuk David. Salam dari Bali." Tak hanya itu, kini yang terbaru, seorang wanita juga ikut memberikan dukungan untuk David, dengan di lengannya bertuliskan nama lengkap David, yaitu Kristalino David Uzora. Hal ini lantas membuat Ayah Joe merasa terharu dan tak bisa berkata-kata. Pengurus GP Ansor itu hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan yang mahal ini. Supportnya bikin haru, gak tahu mesti ngomong apa. Makasih Mbak Misinjai, tulis Ayah Joe. Ini adalah salah satu hal ternekat, menulis nama seseorang yang tak dikenal di bagian tubuh dengan tinta permanen, hanya untuk memberikan dukungan agar tetap semangat menjalani fisioterapi dan pulih secara total. Lihatlah David, banyak orang yang menyayangimu. Maka dari itu, tak ada alasan engkau menyerah dengan kondisimu sekarang. Kondisimu sekarang juga sudah semakin membaik. Semoga cepat pulih. Semangat menjalani fisioterapi. You are a strong boy. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.